Lovers, kembali bersama saya Nathan. Selamat pagi, happy Sunday for all ya. Hari ini seperti biasa aku mau reviewin satu makanan enak buat kalian, yang namanya itu tahu acar. Tahu acar. Penampakannya kayak begini. Tadang, keren kan? Dari mana ya? Dari Ananta Kitchen. Anita, thank you ya kirimannya. Tapi sebelum aku mulai review, aku mau kasih lihat tamu-tamu spesialku hari ini. Ada Krista, ada Koni. Ya, hari ini kita mau nyobain juga nanti ikan bakarnya Bu Susi. Tapi sebelumnya, let me review for you tahu acar. Tahu acar ya, Romi? Ya. Tahu acar yang enak ya. Ada yang ngomong tahu acar tahu. Acar tahu. Acar tahu atau tahu acar? Kalau acar tahu, berarti kayaknya tahunya yang diacar, Romi. Tapi lihat tahu acar, itu ada tahu tapi ada acarnya, kayaknya lebih masuk akal. Selamat makan semuanya. Cobain kuahnya dulu karena katanya yang bikin ini seger, manis, asem gitu ya. Kayak apa ya ini ya? Kayak sayur asem tapi beda. Kalau sayur asem itu kan merah. Ini yang warnanya coklat tapi ada asem-asem manisnya gitu ya. Nah, kayak kemarin tuh kan yang bikin TikTok tuh kalau makan di depan pacar katanya gini. Kesuwen. Mau cobain yang namanya tahu acar, berarti harusnya itu tahunya yang jadi spesialnya. Tapi ini ada tempe ya. Ada tempe goreng, tahu goreng, ada mie, lalu ada apa ini namanya? Kecambah dan kol ya. Lalu ada acarnya. Acarnya acar timun lah. Ini ya, cobain mie nya dulu ah. Harusnya sih ini kayak apa ya, kayak mirip-mirip kalau dulu zaman di Surabaya tuh inget ada namanya mie bakom di Tunjungan Plaza ya, sekarang udah gak ada. Mirip-mirip kayak gini sih. Enak, ada kacang tanahnya. Menurutku ya ini ya, selera ya, berarti selera. Kalau menurut aku, dikecutin lagi dikit, dikasih asamnya lebih dikit lagi itu lebih enak. Jadi benar-benar yang strong gitu. Lalu tempe sama tahunya ini udah oke ya. Kuahnya kalau dibikin lebih pekat sedikit itu kayaknya mantep. Nendangnya kerasa, oke? Lalu, acarnya ya oke lah, agak-agak pedes. Sayang, coba lihat sini dulu yang. Sayang, lihat sini dulu. Acur. Nah, ini ikan bakar dari Suka-Suka Kitchen, snapper dengan bumbu dendeng. Ya, ini nanti akan jadi menu baru. Ini agak hancur karena mungkin kemarin udah dimarinit agak lama. Tapi yang penting dagingnya enak ya. Dan ikannya gede banget. Hari ini suamiku yang turun tangan, Mas Bojo, lagi modening dapur lho rek ya. Bakar-bakar, masak-masak ya kan. Ini penampakannya ya. Sekalian aja aku reviewin ya. Sayang, aku cuil ikannya dulu ya. Aku ambil bagian dagingnya. Coming yuk, abis ini kita nikmati ya. Lihat nih, potongan ikannya putih, segar dengan asap masih mengepul ya. Dan bumbunya itu pasti berasa banget. Ini sih panas sih kira-kira. Apa coroning review ya? Tiup-tiup dulu ya. Nah, ini ikan snapper ya. Ikan snapper. Snapper tuh berarti keluarga kakap. Ya kakap ya, bukan keluarganya ya kakap. Enak. Enak, Min. Yuk, silakan. Jadi hari ini, hari Minggu ya. Kita mau makan ikan. Oke, guys. So, sampai di sini dulu reviewku. Kita mau makan siang dulu ya. Ini tadi Koming kok bisa nyasar ke sini ya? Padahal lagi social distancing katanya ya. Tapi Koming tuh tadi yang bawain ini. Bawain makanan ini ya. Dan kita percaya bahwa dalam situasi apapun, tangan Tuhan selalu ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Perlindungan Tuhan sempurna. Selama kita tetap semangat, tidak menyerah, jangan pernah berputus asa. Situasi sesulit apapun,
di dalam krisis selalu ada tangan Tuhan di sana, oke? Dan buat kita-kita yang ada berkat lebih ya, gak ada salahnya kita berbagi dengan teman-teman yang sedang membutuhkan. Karena dengan bersatu, kita kuat. Oke guys, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa berbagi ya. God bless you all, Tuhan memberkatimu selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye dulu, coming. Bye-bye dulu. Bye-bye. Oke.